Halo guys, balik sama gue di channel Burhanuddin, dan pada video kali ini kita akan langsung lanjut lagi bermain game Resident Evil 4 nya guys. Dan di sini seperti video yang kemarin, kita sudah naruh ini guys, gelas antara Queen dan juga King nya kita masuk sini ya. Jadi di sini sebenarnya gue agak malas karena nanti bakal kehilangan Asti lagi guys. Oh, dia bakal ngambil si Asti lagi, si serangga itu nya, si serangga terbang. Wait. Nyamuk. Iya dah, mirip nyamuk emang. Lalu yang ini, oh, eh iya. Ada ularnya, eh untung gak dibuayus, lumayan telur emas bisa langsung penuh kalau nggak salah deh. Kalau telur emas beda sama telur biasa, kalau telur biasa kayak darah hijau biasa, kalau emas dia kayak darah hijau dan merah gitu dicampur jadi langsung full kalau nggak salah. Oke, kita tunggu sini asli. Ikut aja, kenapa? Kan udah sampai atas, jerogi. Parah. Misinya gagal. Dia dilecet dikit aja gagal, mati. Kan misinya menyelamatkan. Dapetin lagi nih. Tapi butuh yang blue-nya. Nah, ini nih. Dipakai blasoko nggak bisa, kan? Sayang. Nanti aja buat, soalnya mahal kalau beli basoko pun. Kita hancurin ini dulu ya guys ya. Sarangnya sini tuh dalam-dalamnya bergerak kapan tuh ya, tuh ya telur kali ini ya. Entahlah. Kalau misalnya di itu kenapa? Emang misinya harus dihancurin. Tapi sebenarnya gokil juga ya, masa segede gitu bisa tumbuh di tempat terbuka ya. Ini kan jendela ventilasi kebuka semua. Iya. Berarti bahaya juga satu kampung. Lebah yang ukuran segede gitu aja nih, maksudnya sarangnya ya. Di sini langsung dibasmi, apalagi segede gitu juga. Auto disengat satu kampung. Follow me. Tadi gua padahal bisa lewat atas ya, turun ke bawah. Gak bisa. Emang. Ya udahlah. Tinggian. Ini kita pakai ini aja lah. Assalamualaikum. Hey. Tadinya gue kira serangga itu bakal makan Asli loh. Iya. Taunya dibawa ke Salazar. Dulu waktu pertama kali mainin ini game. Wah, makan Aslinya dong, gak bisa diselamatin. Mati dong gagal misinya. Taunya. Udah guys. Atas. Kak. Ya Allah. Niat gue mau mundur, mau maju, mau mundur bingung. Kanan kiri soalnya dia. Bukan pul. Ya Allah, banyak amat sih kalian. Ih, ngeselin ya. Mainnya keroyokan. Ternyata dia olahraga juga ya, bisa mukul orang. Jir, keroyokan mereka mainnya. Habis lagi pelurunya. Oke, ini deh. Mamam lu. Habis pelurunya ya, oke ini deh. Kayak hewan nyamuk, tapi kayak ada variasi dari kata nyamuk. Variasi ya gimana? Itu kan bentuknya kayak nyamuk. Hmm. Tapi mukanya tuh bukan nyamuk. Kalau mukanya nyamuk serang. Kan kayak ada kayak suntikan, bukan suntikan sih, kayak jarum apa gitu. Iya, jarum yang kecil itu kan. Dapat bulunya cuma satu dong. Purple. Nggak ada lagi ya. Habis. Habis. Ini dalam siapa? Pusat gelap. Berarti ini tinggi banget tempat ya? Entahlah. Oke, kita ke sini dulu. Tembak itu aja dulu, tembak aja. Emang bisa? Nggak ada, nggak ada tandanya. Nggak bisa berarti. Oh. Kalau udah kayak gitu baru bisa. Karena udah lemah dia tuh. Jadi gampang copot. Parah banget ya, Asli baru dia dibawa. Baru ini belum lama melion gitu. Udah diambil lagi. Oh iya, lompat dari sana nggak bisa ya.
Kan dibilang. Eh bisa dong lewat pinggiran. Tuh ke sini. Ye. Yeah. Coba aja kalau lewat pinggiran bisa enggak? Aduh ah, kelamaan. Bener ya mau dibuktiin. Coba. Ya. Ini kalau misalkan bisa mau dikasih apa nih? Ayo, serius nih. Serius. Terserah udah lah. Enggak berani taruhan. Lagi juga kan kalau misalnya dia jatuh ke bawah itu kan takut terserah lah. Oke, di sini lagi kita ini ya. Gue taktik gue dulu kalau mau hemat gini, ini kan peluru tinggal 5. Kita upgrade welcome. Baru. Nambah otomatis. Nih. Tanpa mengurangi amunisi peluru kita. Ini kan 100 ya. Masih 146 nih seperti yang tadi. Dan ininya udah 100. Gokil ya. Jadi itu ada. Oh ya, ini save dulu lah. Ada bonus. Iya, kan? Jadi kita kayak beli yang upgrade amunisi sekalian sama isi-isinya. Makanya kalau udah di reload sayang isi amunisi upgrade amunisi itu kan lumayan. Aduh. Oke ini dia dapat sesuatu mau nggak ada. Spinel dan kita ke sini. Oh yang terame banget ya. Iya nanti rame ini cukup ngeselin sebenarnya. Jam berapa tuh? Nggak tahu. Kok dia tiba-tiba langsung datang, langsung ini sih? Dapat si dari asli situ? Ya? Dari enggak dari situ? Dia terbang apa gimana? Ih, kok nggak mati? Yah! Kabur dong dia, manggil temennya. Jam berapa sih di situ? Perasaan gua sini shotgun udah senjatanya udah nggak bisa di-upgrade si sniper. Jam berapa sih? 8. Jam 8 lah, 12 menit. Jam 8.45, jam 7.45 tadi. Ya. Awas kak, di atas kak. Di atas kak. Kak. Allah Akbar. Mamam kebakar. Sama temenmu sendiri. Aista. Lagi Aista. Aista. Ih, kira gue copot. Copot jatuh ke belakang. Gue jadi latah. End. Mantap. Kita ke atas. Halo? Ada orang kah? Orang. Sih ada deh. Nah, itu kan. Awas tuh. Yang satu nggak ngeliat dong. Biarin. Yang satu lagi ngeliatin pemandangan. Galau dia. Kak, kak. Astagfirullah. Kak. Ih, kok sudah gitu? Entah. Mamam. Tuh. Kok suaranya kayak pecu. Mamam kena kayak pecu gitu tadi loh. Cus gitu ya. Iya. Enggak tahu ngeblak kali. Awas. Oh itu. Mamam kena sama temennya sendiri. Pecak emang. Tiga dong. Kok enggak hancur ya? Cus. Susah banget. Kena kau pantatnya. Lu. Orang udah end kok masih aja ditembak itu. Ya iya kan ini. Itunya sebelah sini pas buat berhadapan sama itu ya. Gokil. Biar orang gak bisa masuk. Ada lagi gak itu? Enggak. Ada kayaknya kastil luas banget ya. Kan gue bilang kastil luas banget ini. Oh di sini ntar nih buktinya aja tadi kan sampai ini kan sampai sana ya yang naik kereta itu. Gue jadi muter-muter ya.
kesini. Tadi ada balok tuh, ada nggak tadi di bawah itu? Itu tuh. Atas. Ada lagi nggak ya? Apa di atas? Berarti geser lagi. Ini nggak ngeribetin nih, mana nih? Tuh tuh. Ya, ya kalingan kutukan. Lagi. Ini satu. Tuh di atas. Tinggal diputar okay. Deh. Cuma tiga berarti ya? Oke, okay, lanjut. Ke atas. Di bawah ada item nggak sih? Ada nanti. Cuman kita ke atas dulu ngaktifin biar sekalian turun ke bawah. Ngurusin zombinya nanti turun ke bawah. Ada item. Gokil, ini benar-benar besar terus canggih kastilnya. Nih aja nanti kita ini nih ngegeser kayak jembatan ini kan jamnya sebesarnya bisa jadi jembatan. Iya. Nih geser nih yang tadi tempat awal kita datang jadi geser ke sebelah biar kita bisa nyamperin si asli. Tuh gokil ya. Berarti nggak bisa datang. Gimana nggak bisa gue bilang canggih nih kastil tempatnya Salazar. Butuh berapa beratus L, berapa ratusan tahun ya? All Star ada yang ini kan? Panah. Bumbunya pada gimana nih? Moria sih. Mana tuh? Oh itu tuh. Kena gak? Gak kena. Amam. Ada dua ya? Ya. Ini masih ada lagi nih. Ini nggak tahu di mana. Mana sih? Entah. Di belakang. Suaranya deket. Ah. Oh, untung gak kena. Jadi. Eh, Kak Adel lari. Kocak. Pasti kabur lagi. Senjatanya boleh lah minjem. Iya benar, senjatanya boleh lah minjem, Pak. Ya dia mati. Nyalanya kok. Gua mau turun tapi zoom-nya langsung banyak nih yakin gua. Dasar. Iya, paling dasar. Zombie langsung banyak kan supaya. Oh, kan. Langsung banyak. Di atas ada lagi yang bom. Kumpulin di atas. Kak. Ya Allah, malah kasih mas, gimana kasih pisau pas banget. Mas. Wih, canggih gak pisau gua? Wih, canggih emang pisau gua bisa nangkis. lagi wih, kalah lu gede kayak gitu juga masa kalah sama pisau sih? Iya ya. Waktu dulu bisa ya? Apa karena beda PC sama PS? Entah. Mungkin kurang deket, makanya ini gue majuin tadi. Tuh. Lu waktu pas lagi belum nyampe ke atasnya bisa kok. Tuh kayak gitu. Iya, tapi gak tahu deh. Tuh. Iya. Duh, masih ada satu lagi gocak. Main kucing-kucingan jadinya. Sosokan ketawa. Oh kata dia mau ngelawak ya gitu kata dia.
Cie ngeprank cie. Ye, bapak kenapa? Aku taruh di sana kameranya. Ya, tadi udah mat. Ya, udah hilang lagi goldnya. Tadi yang dari yang si pengebob. Ada lagi kah? Ini ada deh. Iya ntar, kita kesana. Oh iya, muter ya? Muter. Itu kenapa bukan lewat situ? Bukan lewat situ. Itu api unggun. Api unggun. Iya, ada item kali ya? Tadi di atas nggak ada anu ini ya? Enggak, soalnya nanti gelap. Ya ini kenapa yang udah selesai ini kok? Lama. Tuh, nggak zonk aja, nggak ada apa-apa. Basoka. Apa bom? Meledak apa itu kalau enggak. Nah, itu. Dengan PD-nya aku maju. Mau ngomong. Dengan PD-nya. Pas. Mamam. Back to lobby kau. Ada lagi entar nih. Iya sih. Di belakang juga ada lagi. Yang kepala tuh. Itu. Nah, iya nih dia nih. Pakai baso kak, awas kak. Dia pakai baso kak. Kak, nggak lucu. Mak, ih. Kak. Ada tempat safe nih anjir di situ. Tempat safe. Turun lagi anjir. Kok pada nyamperin gue ya? Iya. Turunin. Ah ya. Suaranya aneh. Terus satu gang gue habis kalau kayak gitu terus. Tunggu aja api. Dia joget malah. Oke beres, ambil-ambilin cepetan biar nggak hilang. Ya hilang nih yang paling yang dekat pintu tadi. Tadi di situ. Kok dia nggak nyerap sih? Iya, dia ketuanya. Ada ini kan tempat save ya? Iya. Save dulu deh ya. Save-nya. Kalau misalnya tadi kita baru datang langsung di save, gimana tuh? Nanti pas ini kaget. Dia dong sendiri yang nggak nyerap ke ini. Kan dia nyerap seharusnya. Shotgun-nya tinggal 5, biar dulu deh. Nah, ini nih yang males. Kak. Ih, dia bener-bener aneh. Apaan sih dia ini? Baru nyampe udah disambut kayak gitu. Dia tuh latihan hari itu. Banyak. Pakai helm lagi. Astagfirullah. Tadi launchingnya udah. Nah, cakep. Yah, elah kelamaan. Allahumma. Ya, mati gua. Depan mata pisan anjir. Kurang asem. Kak. Mengisi darah sempet kan? Bisa. Itu ya. Yang satu aja. Suwe bener mati Nanda.
Mantap. Kak. Kak. Ya Allah, di belakang. Ush. Mau hilang itu tadi ya? Ush. Galak dong. Galak bener nih X-Men, bener dah. Ampun gua mah. Wah, gokil sih. Ya. Meset lagi, cu. Ya Allah. Sumpah nih, anjing. Zombie. Ribetin dong, gak sih jadi zombie. Menyusahkan banget. Menyusahkan sih, cepatnya. Menyusahkan sekali zombinya. Gak siapa tau. Tapi kok zombinya nggak kena gitu? Ih! Ah, pas banget lagi. Kurang ajar nih zombinya nih, minta dikasih asem. Mama lu jarak deket lu. Mana satu lagi mana? Cabut! Aduh, Leon jalannya lari. Jalannya lari. Jalannya lambat. Loncengnya habis ya? Ini masih ada. Habis cuma 2. Kupingnya tuh bener-bener tajam banget gitu. Iya. Kok dia malah kesini lama-lama? Tembakin. Aduh, apa malah gitu, berdua lagi. Tembakin apa gitu ntar dia kan nyamperin. Kak. Kayaknya kakak Ade serasi banget dah, yang satu sono yang satu yang ngikutin. Dia tuh benar-benar nggak ngelihat, cuma bisa dengerin suara. Ada kesini. Astagfirullah. Udah woy, lu gak capek apa kayak gitu? Emang kerjaannya dia begitu. Kesini jalannya loh. Aneh. Ya Allah, gak kena nih, meleset. Katanya di mana tuh? Gue denger barusan lu di sana. Sekali lagi mati udah. Belum, dia 4 kali, kalau yang anu kan 3 kali. Bukan, dia 4 kali. Nembus. Wah, hancur sama dia, Nanda. Ya ampun. Hancur ya? Dia bisa ditembak kan? Oh iya bener, bisa. Baru tahu. Baru tahu. Yang lama main ada Resident Evil. Baru tahu itu bisa pecah. Iya. Kan kira-kira nembus gitu. Iya, kira-kira tadi ngebug. Ternyata emang pecah.
Healing belum diambil ya? Pohonan itu yang di bawah. Pohonan iya. Lalu di sini ada item enggak yang nyangkut-nyangkut di atas? Enggak ada. Naik kita ngambil pojoki. Padahal ini scan atau tempat yang paling gue males. Udah dapet yang lawan 2 X-Men, tempatnya sempit lagi. Itu tuh di enden sama zombie-zombie lanjut. Iya, dibikin ribet. Gak usah, ambil aja langsung. Oh iya, ada tulisan tag ya, gue gak liat. Astagfirullah. Ada lagi ke belakang. Mandu. Itu yang di atas. Okay. Entar dulu, entar ini pencet itu. Ashley. Oh iya. Takutnya ya? Iya emang iya. Leon. Kenapa dia kan enggak dipencet? Oh iya, yang pas jatuh ke bawah. Don't you know when it's time to throw in the towel? Nih, ini nih. Cukup ngeselin. No! Oke, berhasil. Selamat si Leon di sini. Keren, ada alat itunya tuh buat dengerin. Jadi ketahuan kalau dia jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah kan loh. Marah. Oke, bodyguard tangan merahnya, yang merah di jubah merah. Kan bisa dia naik ya? Siapa? Oke, Sedion. Gak bisa. Itu kan di atas udah tutup tadi, tempat dia berdiri. Oh iya. Langsung ditutup. Emang? Itu tadi sih dia lewat itu. Pas jalan, kan udah ditutup. Itu kan tempat Leona berdiri tadi. Kesel ya bocil. Leon selamat. Tapi kalau Leon udah selamat itu bernasib kayak zombie-zombie yang lain. Lululululu. Ngegas. Ngegas. Tuh, bernasib kayak ya ini nih, zombie-zombie ini nih. Kayak punya kesalahan terus dibuang. Punya kesalahan situ. Dikit dibuang situ, parah sih. Ambil-ambilin item dulu ya guys di sini karena sudah terakhir nih. Udah dapat mahkota dong. Oh, dia ngambil mahkota kali ya? Kayaknya. Ini ada item. Tapi sampai ih ya Allah, sampai ketusuk. Nah, ini nih. Sampai ketusuk gitu loh. Ini ada si kelawar-kelawar. Dan yang ini udah gak jelas bentuknya malah. Udah busuk. Oke guys, jadi video kita akan akhiri sampai di sini karena di sini kita akan ngelawan tadi itu tangan kanan atau tangan kiri ya dari si Salazar ya yang berjubah merah. Jadi kita akan lanjut di video berikutnya guys. Dan seperti ini untuk di parts yang sekarang ya, di video yang sekarang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik gambar lonceng sebelahnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video berikutnya guys. See you next time in the next video. Bye-bye, salam Jaguar.